Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak review tentang ataupun spare untuk kita gunakan sebagai untuk semburan racun, semburan untuk baja dan sebagainya lah. Dan barang-barang ini kita boleh dapat daripada Lazada ataupun Shopee, dan juga kita boleh perolehi daripada kedai-kedai hardware. Saya nak tunjuk pada pada anda semua cara untuk kita install ataupun assemble barang-barang yang dibekalkan ialah seperti berikut ya, yang ada di depan ini. Dan saya akan tunjukkan satu-satu langkah seterusnya untuk kita memasang ataupun assemble barang-barang yang ada yang disediakan. Okey, kita teruskan. Okey, kita ambil langkah pertama ialah kita pasangkan paip semburannya. Okey, kita masukkan. Lepas ini. Kita kunci. Kita masukkan dia punya pecahan air di depan tu. Transpiran tu diberi tiga cahan spray tu, cahan air tu yang ada yang ok. Kita pasangkan hose dia. Ok, kita pasang hose. Ok, dah siap sini. Kita letak sebelah dulu. Okey, kita letak sebelah dulu. Kita pergi ke alat pump dia. Ini besi yang kita gunakan untuk pemegang, untuk kita pump air, tekanan air. Kita masukkan dia punya pemegang dia. Okey, pemegang dia. Kita masukkan di dalam sini dan kita klik dia punya lubang sini. Just klik masuk. Bunyi macam tu, kau masuklah. Pegang dia. Yang ini pula adalah mana kita nak. Ke dalamnya, kita masuk sini. Dan ok, langkah seterusnya kita pasangkan pemegang dia, pemegang handle dia. Masukkan sini. Ok, dan kita masukkan pin. Ada lubang sini. Okey. Pin. Kita kunci di sini. Okey, sini ni. Nah, ini juga ada pemegang ni. Dan akhir sekali kita masukkan host. Kita kunci sini. Okey, dah boleh guna dah. Okey. Kita tes angin tengok. Okey. Selamat mencuba.